السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Alamin Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam Yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrul Quran Bulan Al-Quran Allahumma fassali wa ala sayyidina Muhammadin Salat serta salam Tetap terlimpahkan kepada Nabi Bina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pemirsa TV Pramuka So'imin so'imat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita sudah sampai pada bulan Ramadan yang disebut juga dengan Syahrul Quran. Kenapa disebut Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertadarus menyetorkan hafalan Al-Quran pada malaikat Jibril. Kenapa disebut juga Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran dari langit menuju Rasulullah SAW dan diturunkan kepada umat manusia disebut juga dengan nuzulul Quran. Jamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimat. Oleh karena itu, kenapa kita harus lebih memperhatikan Quran terutama di bulan Ramadan ini? Banyak para ulama, para salafus salih yang bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Karena ketika di luar Ramadan, membaca satu huruf Al-Quran itu adalah sepuluh kebaikan. Tapi di bulan Ramadan bisa berlipat ganda. Oleh karena itu, para salafus sholih, para ulama, para sholihin berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Al-Imam Syafi'i sampai menghatamkan 60 kali dalam satu bulan. Cuma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita perhatikan berpahal tentang syahrul Quran. Yaitu bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran. Sudahkah di bulan Ramadan ini kita benar-benar dekat dengan Al-Qur'an, kalamullah yang akan membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita membacanya dengan benar? Sudahkah kita memahaminya dengan benar? Sudahkah kita perlahan-lahan menghafalnya dengan benar? Dan sudahkah kita melaksanakan Al-Qur'an itu dengan benar dalam kehidupan sehari-hari? Disebutkan oleh seorang ulama yaitu Al Aid, -Aid al-Qurni yang pertama adalah bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran yang pertama adalah membacanya dengan benar yang keduanya menghafal dengan benar yang ketiga memahami dengan benar yang ketiga adalah mengaktualisasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari semoga dengan Syahrul Quran ini Allah berikan hidayah kepada kita untuk dekat dengan Al-Quran untuk memudahkan lisan kita membaca Al-Quran dan Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran wa khasatuka. yaitu ahlullah yaitu keluarga Allah yang kelak nanti akan mendapatkan syafa'at Quran di yaumil kiamah. Demikian dapat kami sampaikan. Semoga Soi bin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berta'amul dan berinteraksi dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini dan menjadikan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi jati diri kita seorang mukmin yaitu dada kita dipenuhi dengan cinta hafalan dan tadabur Al-Quran. Ayah bungung filah, semoga Allah memberkahi kita dengan tilawatil Quran dengan membaca Al-Quran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.